mendapati Hotman Paris pegang-pegang nih kita Mirsa nih nekat buka baju di depan Hotman. Gokil abis. Nikita Mirzani menjadi sorotan netizen lantaran usil membuka bajunya di depan pengacara Hotman Paris Hutapea. Hal itu terungkap lewat unggahan di akun Instagram Hotman Paris pada 28 November 2019 lalu. Dalam unggahan Hotman terlihat Nikita Mirzani, Billy Saputra dan Lucinta Luna. Mereka tampak sedang melangsungkan syuting program talk show yang dipandu oleh sang pengacara. Ketika Lucinta Luna bernyanyi, Nikita Billy dan Hotman terlihat asik berjoget mengikuti irama lagu. Awalnya semua tampak baik-baik saja hingga Hotman tiba-tiba mendekati Nikita Mirzani dan merangkul pinggangnya. Kemudian Nikita dan Hotman saling berhadapan sambil lanjut berjoget. Saat itulah aksi jahil perempuan 33 tahun itu dimulai. Ia tertangkap kamera membuka bajunya di hadapan Hotman. Lucunya, usai Nikita membuka bajunya, Hotman justru berlari menghindarinya sambil tertawa. Begitu pula Nikita Mirzani yang juga ikut tertawa melihat respon pria yang gemar menggunakan cincin berlian itu. Unggahan tersebut pun langsung menuai reaksi dari warganet. Di antaranya mereka menyadari aksi jahil yang dilakukan oleh Nikita hingga membuat pengacara itu lari menghindarinya. Ada aja keusilan Nikmir, gokil, ujar seorang netizen. Bang Hotman emang gak berani ditantang si Nyai, kata netizen lainnya. Ada juga netizen yang merasa terhibur dengan aksi Nikita dan Hotman yang terekam dalam video itu. Ngakak waktu lihat Nikita mau buka baju depan Bang Hotman, kata seorang netizen. Itulah guys keseruan Hotman Paris dan Nikita Mirzani saat syuting bersama acara Hotman Paris. So, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.